Fakultas Sejarah. Nama saya Harina Syifa dari SMA PKP Jakarta Islamic School. Pada dasarnya, setiap tempat memiliki sejarahnya masing-masing. Kali ini saya akan melakukan GMAT, kajian melihat dan mengamati. Dan hari ini juga saya akan membahas tentang Gudang Air Baserebo dalam Water Lady di Batavia tahun 1922. Tahu saya gudangnya air gitu. Kalau asal airnya tahu nggak, Pak? Masih ya, Pak ya. Ya. Saya lanjut ya, Pak. Guys, kita cari yang lainnya yuk. Soalnya bapak-bapaknya nggak tahu. Dan jelasnya, kamu harus datang ke perpustakaan karena dia adalah sekudang. Guys, kayaknya kita habis ini ke perpustakaan deh. Soalnya bapak ini bilang kita harus ke perpustakaan. Yuk, yuk. Semua sejarah-sejarah tentang semua tempat itu ada di sini. Yuk, kita masuk. Akhirnya aku tuh tahu semua tentang sejarah dan perannya Gudang Air Baserebo. Nanti kita mending bikin maps-nya biar selesai semua. Oke. Ayo. Bagi yang harus mengenal, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Karena sudah membelang jas merah. Dan mereka, Harinda dan Murtado, telah menyelesaikan tugas terkait dengan sejarah. Dari pengumpulan data sampai historiografi terkait dengan peran serta sejarah Gudang Air. Kami dari SMA PKP Jakarta Islamic School.